Petugas sekuriti toko di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat diamankan warga yang diduga melakukan tindakan tak senonoh kepada sejumlah anak laki-laki. Penghuni rumah indekos ini menangis saat digerebek warga di Jalan Duta Buntu, Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ia diduga melakukan tindak asusila ke sejumlah anak lelaki di sekitar permukiman. Modusnya, terduga pelaku yang bekerja sebagai security toko di kawasan Kebonjeruk mengajak sejumlah anak bermain daring di ponsel. Perbuatan tak senonoh tersebut dilakukan di kamar indekos sang security. Dugaan tindakan pelecehan seksual terungkap saat seorang korban memberitahu orang tuanya jika kondisi alat vitalnya sakit. Saat ini diduga ada 3 anak yang menjadi korban pencabulan. Kita tanya tuh, mereka semua ngaku tuh katanya pernah di pencabulan apa? Dia tindakan asusila tuh. Berapa jumlahnya, Pak? Nah, kemarin 3. Terduga pelaku diamankan warga ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jayadi melaporkan dari Jakarta.